biar ketemu semua. Yaitu penggalangan dana untuk bencana. Selain itu ada acara lain juga, ada perkumpulan dan business day. Apakah teman-teman sudah siap menyaksikan kegiatan hari ini? Baiklah, di sini saya Olin sebagai pembawa acara, akan memandu susunan acara sampai selesai. Acara yang pertama adalah pembuka. Mari acara hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah teman-teman sudah membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Acara kedua tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Dafa. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa la adallahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qulum ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Allahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Gevira yang sudah menjadi MC hari ini ya. Baik, Pak Soma minta teman-teman dijawab dengan kencang salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, tetap semangat. Ya, luar biasa teman-teman semangatnya. Terima kasih teman-teman hari ini sudah bisa hadir di sini ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah teman-teman kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Di cuaca yang cerah ya teman-teman, alhamdulillah, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perform, kemudian kegiatan business day, dan itu semua merupakan rangkaian dari kegiatan sosial kita. Kegiatan apa teman-teman hari ini? Penggalangan? Dana. Penggalangan dana. Nah, hari ini penggalangan dana yang akan kita lakukan merupakan refleksi ya, refleksi dari tema pembelajaran yang
sudah teman-teman pelajari di kelas masing-masing. Dipandu oleh Valeri, sudah sempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan perform Dekelas 5 Jati, kelompok 1 dan 2. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Jojo, yang mengalir.
Kegiatan penggalangan dana untuk bencana alam ya. Jadi teman-teman, beruntung sekali buat teman-teman yang ada khususnya di wilayah Bogor ini. Kita melihat saudara-saudara kita yang ada di luar sana sedang kesulitan karena banyak sekali bencana alam yang luar biasa. Belum lama ada Semeru, letupan Gunung Semeru, banyak sekali wilayah-wilayah yang terkena dampaknya. Jadi teman-teman di sini yang sangat beruntung yang bisa menikmati kehidupan tanpa ada bencana. Teman-teman bisa berbagi untuk mendonasikan sebagian uang ya, untuk berdonasi melalui kelas 6 ini. Keluarkan impact terbaik teman-teman. Keluarkan uang terbaik teman-teman untuk berdonasi kepada korban bencana. Oke. Okay. Yang sudah dikeluarkan uangnya di rogo dalam kantongnya. Ya. Nanti tim Pauji akan berkeliling untuk mengambil donasi terbaik teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay.
Mangga Albari, Ari dan Nafis untuk mengitari teman-teman kecil kita. Ingat-ingat yang buat jajan sama yang buat penggalangan dana harus dipisah. Harus dipisah ya teman-teman. Ada uang untuk donasi, ada penggalangan dana. Jangan sampai uang buat jajannya jadi donasi. Nanti teman-teman tidak bisa berbelanja. Atau aku mah lebih baik berdonasi ya. Gak mau jajan, boleh teman-teman, sangat boleh ya. Karena setiap yang teman-teman donasikan pasti Allah lipat gandakan, pasti Allah balas dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, terima kasih yang sudah berdonasi. Terima kasih. Oke. Nah, jadi donasi ini teman-teman nanti akan dihitung bersama teman-teman kelas 6 lalu diserahkan kepada Salam Aid, yaitu selaku penyalur untuk donasi ke korban bencana. Jadi nanti disalurkan ke Salam Aid sebagai panitianya yang mengumpulkan uang lalu diserahkan kepada para korban bencana. Tugas teman-teman hanya mengumpulkan donasi. Dan nanti donasinya akan terhitung setelah performa kelas 3, kelas 5 yang ketiga. Terima kasih sudah berdonasi teman-teman. Yang belum, ayo yang belum. Ya yang belum, yang mau berdonasi lagi boleh. Pak guru dan bu gurunya boleh, fasilitatornya silakan teman-teman. Silakan ke fasilitatornya. Fasilitatornya mau berdonasi, mau berinfak. Mangga. Pak Cipta tuh mau berdonasi, Cipta udah kali orang kata, woi pertama. Bu Ellen tuh, Bu Ellen. Bu Dasir, Pak Fadil, Bu Irma, Pak Ade, Pak Jenal nih yang paling besar donasinya Pak Jenal. Masya Allah. Bu Muti juga, Pak Soma. Wah, donasinya Pak Soma. Nih. Habis itu. Bisa. Oke, ini transfer, bisa transfer. Bu Indah tuh, impaknya terbesar, Bu Indah. Berlomba-lomba dalam berimpak. Wah, luar biasa. Oke, sudah semuanya. Sudah, Pak. Oke ya, yang sudah ke kelas 6 kita. Oke, okay. Sudah. Dava mana sudah. Dava? Kiki udah. Kiki mau nyumbangin lagi, donasi lagi? Enggak, oke. Okay. Oke, okay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman untuk berdonasi. Teman-teman boleh mengaminkan agar donasi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga apa yang teman-teman berikan Allah lipat gandakan. Amin. Semoga yang teman-teman berikan Allah bukakan rezeki lagi kepada teman-teman dan orang tua teman-teman. Amin. Dan semoga apa yang teman-teman sudah infakkan hartanya donasikan menjadi amal soleh yang tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian dari Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan melanjutkan proses sesi dua yang akan dipandu oleh Soleri. Sudah tempat dipersilakan. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke perform. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan kelompok 1 dan 2, kita akan menyaksikan kelompok 3. Udah siap belum? Wah, oh, pasti lebih seru. Yuk kita langsung aja makan. Anak buahnya yuk, Jana. Iya. Ya.
Fadil. Beri tepuk tangannya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita angkat kedua tangan kita, kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa mudah-mudahan apa-apa yang teman-teman donasikan hari ini senantiasa menjadi penolong teman-teman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang teman-teman berikan hari ini Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali al-'azimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi a'yunin nas kabira. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa rzuqna ijtinabahu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sesi demi sesi sudah kita laksanakan acara hari ini. Yuk kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Gembira, gembira. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Acara selanjutnya pengumuman donasi yang akan disampaikan oleh ketua panitia besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai ketua panitia akan mengumumkan hasil donasi yang terkumpul hari ini. Hasil donasi yang terkumpul hari ini sebanyak Rp1.386.000. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyumbangkan sebagian harta teman-teman semua. Semoga rezeki teman-teman semua dilimpahkan depan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketua ini ada di sisi loh yang akan dipandu oleh teman kita Sairul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Teman-teman sudah siap untuk berbelanja atau belum? Baik, aku kasih tahu dulu kata peraturannya ya. Pertama sabar, kedua mengantri, ketiga bergantian, keempat membeli secukupnya, kelima setelah makan buang sampah pada tempatnya. Baik teman-teman, kita mulai dari kelas yang pertama yaitu kelas 5. Kelas 4 lagi dulu. Baik, yang terlebih dahulu dan naik ke atas yaitu kelas 4. Kelas 4 semuanya sudah berangkat.